tips. I left you with the parts of me I don't wanna see. Disebut pakai spek dewa, ini bocoran fitur Toyota Rush generasi ketiga yang bakal debut November tahun 2023. Pabrikan Toyota dikabarkan bakal merilis mobil baru dengan nama All New Rush 2023. Mobil ini akan debut November tahun 2023. Mobil SUV kecintaan masyarakat Indonesia ini akan segera ditampilkan ke publik untuk debut pada bulan November tahun 2023 mendatang. Saat ini sendiri, Toyota Rush sudah mulai bisa dibooking atau dipesan dengan DP yang cukup rendah. Seperti apa tampilannya? Di mana Toyota Rush sudah dapat dibooking dengan DP 10 juta rupiah hingga 13 rupiah jutaan di dealer-dealer Jakarta. Kemunculan generasi terbaru Toyota Rush ini membuat orang-orang ingin mengetahui apa saja yang akan ada pada generasi terbaru ini. Pada mesinnya sendiri, Toyota Rush generasi terbaru akan menggunakan mesin hibrid. Selain itu, adanya perubahan mendasar seperti Toyota Rush tidak akan menggunakan roda penggerak belakang lagi, melainkan kini akan menggunakan roda penggerak depan. Selain itu, pada interiornya, disebut-sebut akan ada perubahan pada desainnya, di mana dashboard Toyota Rush akan lebih berlekuk dengan penempatan tombol dan fitur yang lebih futuristik dan juga teratur sehingga terlihat begitu modern. Untuk fitur keselamatan, Toyota Rush terbilang cukup lengkap, di mana adanya airbags yang terpasang sebanyak 6 buah. Selain itu, adanya anti-lock braking system yang dimiliki Toyota Rush generasi terbaru ini membuatnya semakin nyaman untuk dibawa berkendara. Lalu tidak lupa dengan Vehicle Stability Control dan juga Hill Start Assist yang makin membantu dalam mengendarai Toyota Rush. Fitur-fitur lainnya seperti lampu LED, keyless entry system, dan pelek alloy dengan ukuran 17 inci pun dikabarkan akan hadir pada Toyota Rush generasi ketiga ini. No, it's not right.